Kita bahas soal kuis kemarin. Nah, sebelum masuk soal kuis, kita masuk ke sini dulu. Overview dari formula atau sintaks SQL. Nah, sebenarnya teman-teman juga pasti udah paham ya, uh, sintaks-sintaks ini. Nah, yang sebenarnya mau ditekankan tuh yang ini. Jadi, setiap kita membuat sintaks, kita tuh harus punya gambaran kira-kira kita tuh ngerjain dari mana. Nah, urutan ngerjain dari sintaks SQL tuh dari sini ya. Dimulai kita join form. Kalau misalkan ada menggabungkan dua tabel atau dua data gitu ya istilahnya. Dua data, join form. Terus setelah itu where untuk filter data. Terus di sini ada group by yang untuk agregat the best data. Nah, di sini ada having. Nah, jadi yang mungkin ada pertanyaan itu Perbedaan dari WHERE sama HAVING itu apa? Nah, untuk WHERE penggunanya itu data atau kolom kita itu yang nggak kumulatif. Kumulatif itu maksudnya kayak datanya itu nggak ada SUM, COUNT, dan lain sebagainya. Nah, untuk HAVING itu khusus kita mau mencari filter data yang isi kolomnya itu ada SUM, COUNT, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya nanti kita bahas di soal ya. Nah, habis itu select lagi, bisa order by. Order by ini buat ngurutin. Limit ini buat kita munculin cuma beberapa data aja. Kayak gitu. Jadi ini ya. Jadi ini buat acuan urutan kita buat cintak. Itu sih. Oh ya, Ini bahannya dari intensif ya. Intensif Bregada. Terus di sini ada union. Union di sini ada inner join. Berarti tengah-tengahnya aja yang sama aja yang diambil. Nah kalau left join, berarti di sini acuannya ada di tabel 2. Nah kita mau ngambil dari, eh maksudnya referensinya itu ada tabel 2. Kita ngambil dari tabel 1. Kayak gitu, right join sebaliknya. Full outer join itu seluruhnya. Kayak gitu. Sebentar ya. Siapa nih? itu kita lanjut aja ya. Lanjut ke pembahasan soal yang kemarin oh, soalnya belum dibuka. Ini Nah, ini soalnya. Oke. Kita pakai di sini datanya SQL penjualan. Validasi data yang pertama, perintahnya di sini. Soal satu, pada tabel delivery order, buat kolom tahun sama bulan, disatuin gitu maksudnya. Terus buat kolom total penjualan yang berisi sum dari totalnya. Ini maksudnya yang tadi ya data dari kolom itu kumulatif. Ini berarti nanti kalau misalkan kita mau mencari filter tertentu yang kumulatif kayak gini itu pakainya having, bukan where. Atau yang ketiga, hitung total penjualan per bulan untuk setiap pelanggan. Oke, okay. outputnya di sini ada gabungan antara tahun bulan, pelanggan, sama total penjualan. Nah, setiap ngerjain kayak gini, kita cari tahu dulu. Sebenarnya, kita lanjut. Nah, kita harus pahami dulu soalnya itu kayak gimana ya. Jadi alurnya itu berarti di sini kita ada disuruh jadi kan gabungan antara kolom tahun bulan, total penjualan. Nah, kita harus tahu nih datanya itu dari mana. Yang pertama kan datanya dari delivery order kan. Lihat dari sini data acuannya itu dari di sini data utamanya nah di sini customer itu referensi ambil harga di sini referensi juga invoice juga ini jadi kalau kita ngirim barang kan ada delivery order nah setelah delivery order ketika penagihan baru muncul tabel invoice kayak gitu kira-kira nah di sini tabel dari ordernya nomor do pelanggan terus sama total baru kita buat di sini berarti Select. Nah, berarti langsung aja ke form. Itu kita ngambil dari sini. Alias A. Terus left join. Left join dengan customer. Eh, ini sih. Left joinnya dengan tabel customer ini. SB, terus on yang sama itu di sini ada pelanggan. Ini juga ada kode pelanggan. Nah, jadi di sini kita mau munculin nama pelanggan dari tabel customer. Terus kunci yang sama atau kolom yang sama di sini kan kode pelanggan, sama kode pelanggan. Masa itu kita mau munculin nama pelanggan dari tabel customer kayak gitu. Berarti di sini from table order left joinnya table customer terus kolom yang sama itu pelanggan sama kode pelanggan ini sebenarnya kode pelanggan ya cuma beda nama kolomnya aja nah, setelah itu kita buat nih tabel mana aja eh kolom mana aja yang mau dimunculin yang pertama di sini kan kita mau munculin pelanggan terus nama pelanggan dari tabel customer itu total penjualan. Ini, ini udah ketahuan. Nah, kalau kita run, ini hasilnya kayak begini, nggak bisa. Nah, kita harus tambahin grup buy. Grup buy-nya dari pelanggan aja ya. Ini. Eh, bentar deh. Kayaknya salah. Sorry, sorry. Di sini berisi tahun bulan dari tanggal DO. Nah, tadi sini ada tambahan lagi. Ini concat. Concat itu mau menggabungkan dari dua kolom. Ini your dari tanggal DO, koma kita menggabungin sama on dari tanggal DO. Kita tutup, yes, oke, your ya mau aja deh. Nah, grup by 1 di sini maksudnya di grup berdasarkan kolom satu kayak gitu. Ini kita bisa tambahin aja grup 2 Nah, ini hasilnya. Coba kita cek sama. Oke, ini boleh tambahin deh. Order by satu. Itu nah, gitu ya. Semestinya ada mau tanya? Ini yes, ulang yang grup by. Oh, grup by. Maksudnya gimana, Pak? Oh, grup by ini kenapa satu ya? Kenapa satu? Ya yeah. Oh, maksudnya jadi biar gampang. Satu ini itu maksudnya kolom satu, dua ini maksudnya kolom dua gitu. Jadi biar nggak copy paste lagi sih. Paham gak maksudnya? Kita mau, kan ini kita kalau tanpa group by ya tanpa group by ini gak bakal datanya bakal aneh gitu. Nah, datanya cuma gini doang. Nah, kayak gini solusinya. Itu kita buat group by per tanggal, gabungan antara tahun sama bulan, terus yang kedua itu berdasarkan pelanggan. Ini ya. X Ini group by Nah, ini. ini datanya berarti udah, aman kayak gini. Gitu buat maksudnya. Paham nggak? Ini sebenarnya bisa aja sih. Kita group by, ini kita copy paste nih, ininya ke sini. Tapi kan terlalu panjang ya. Makanya ini buat satu sama dua. Kayak gitu. Itu bukan maksudnya. Terus order Jum. by? Order by ini maksudnya mau kita urutin nih. Urutin di sini bisa descending, bisa ascending ya. Kalau descending itu kita urutinya dari terbesar ke terkecil. Kalau ascending itu sebaliknya. Nah, kita coba ya. Di sini kan dari yermonya itu 2015 bulan 11. Coba kita pakai descending. Eh, terbalik. Coba ascending. Descending. Lihat dari pelanggannya, kalau descending ini kan dari terbesar dulu ya. Di mana sih ini? Nah, di sini Langganya dari terbesar dulu nih. CCC003, BBB002 ini descending. Kalau ascending, itu sebaliknya. Tuh. dari yang terkecil ke terbesar. Kayak gitu. Itu buat. Paham oh, nggak asalnya? Paham, paham. Ya, jadi aplikasi dari yang di sini tadi nih. Dari join form, nya karena kita nggak ada syarat khusus, skip berarti itu langsung ke group buy. Habis group buy, itu langsung ke order buy. Kayak gitu tahapannya. Eh? Mau nanya dong. Gimana, Jan? Kan kalau group buy kan berarti digabungin kan? Nah, aku logikanya seharusnya yang AA-nya itu kan jadi cuman. A A004 itu jadi cuma satu yang ditampilin. Gitu enggak? Gimana, mana Kan dia grup bayinya kan ke kolom pelanggan. bu, kenapa yang AA-nya itu, AA004 itu masih bisa jadi ada dua? Ya? Ada dua. Ada Aa. dua. Aa. nah, jadi di sini permintaan di soal itu, jadi kita mau memunculkan data pelanggan per bulan eh data pembelian ya, eh data penjualan kepada pelanggan per bulan gitu. Ya, gitu. Makanya kita grup bayinya di sini bukan cuma berdasarkan pelanggannya aja, tapi yang pertama itu syaratnya per bulan, terus yang kedua itu ya penjualan pelanggan per bulan kayak gitu. Itu udah maksudnya. Jadi kita munculin di sini penjualan pelanggan A untuk 2005 bulan 11 itu segini nih 4 juta 490. Nah, terus yang di 2005 bulan 12 itu 4150. Jadi bukan berdasarkan total pelanggannya aja makanya grup bayinya dua di sini gitu kamu gak maksudnya Jor? oh kalau misalnya yang grup bayinya dua dulu berarti ah, yang tamu. pelangganya pelanggannya doang iya buat pelanggannya doang kalau kayak gini coba ya kita coba-coba aja motor baik kita matiin aja dulu nah kayak gini jadinya dia cuma data ini rancu sih hmm. Kalau kan kita mau mencari, ini kan aneh ya. Ini sebenarnya digabungin kan A004 ah, ini ada dari penjualan 2005 tahun eh bulan 12 kayak gitu. Jadi yang lebih pas itu grup B-nya besarkan ya ini. Nah, kalau mau cuma pelanggannya doang kita hilangin hilangin yang ininya nih, yang konkret ini. Nah, ini ya, kita hilangin. Terus grup B-nya berdasarkan ini aja, grup B, berdasarkan pelanggannya aja. Nah ini baru lebih pas gitu. Itu bukan maksudnya. Iya iya jadi yang permintaan soal itu penjualan kepada pelanggan tiap bulannya, kayak gitu nah kalau diminta total penjualan pelanggan ya berarti yang ini gitu oke okay. nomor satu clear ya terus selanjutnya nomor dua di sini diminta temukan customer dengan total penjualan melebihi kuota penjualan bulanan oke okay. data utamanya itu dari tabel dari order di sini ada pelanggan terus ada total juga terus kita mencari kuota bulanannya itu berapa. Kuota bulanan itu ada di tabel customer. Ini nama pelanggan. Nanti kita left join kode pelanggannya biar muncul nama pelanggan. Terus di sini ada kuota penjualan bulanan. Oke. Okay. Kita eksekusi, select from dari tabel dari free order alias A. S ini maksudnya alias ya. Jadi biar hmm, tambahan kunci aja gitu. Terus left join tabel customer SB. Terus kita cari kolom yang sama itu pelanggan dengan kode pelanggan. Ini sebenarnya kode pelanggan ya yang ada di data A. Setelah itu kita urutin nih data apa aja yang mau dimunculin. Data yang mau dimunculin di sini ada kolom tahun bulan, terus pelanggan, nama pelanggan, total penjualan, dan kuota penjualan per bulan. Oke, okay. ini yang pertama itu kita concat ya, sama yang kayak sebelumnya. Ini maksudnya gabungan dari dua kolom atau lebih banyak kolom juga bisa year dari tanggal BO, koma, pembatasnya itu koma, terus ini ada mount tanggal do tertutup jangan lupa di sini kurungnya dua kali nah itu di sini ada pelanggan atau kode pelanggan sebenarnya terus di sini ada kita munculin nama pelanggan sum dari total terus kita munculin total kuota penjualan per bulanan. Ada di sini ya. Kuota penjualan bulanan. Oke, coba kita run dulu ini. Nah, di sini masih rancu ya datanya. Jadi coba kita group by. Group by 1,2. Nah, ini datanya. Tapi di sini kita nggak tahu kan. Mana nih penjualan yang lebih dari kuota penjualan bulanan. Nah, itu kita tambahin nih. Word. Coba kita pakai Word dulu ya. Coba kita pakai Word. Sum dari total ini itu lebih dari kuota penjualan bulanan. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena nggak tepat. Untuk filter data yang kumulatif yang tadi ini, ini maksudnya, yang ada sum kayak gini, itu harus menggunakan having, bukan pakai word. Coba kita ganti jadi having di sini, nah, ini bakal muncul kayak gitu. Ini ya. Ini soal yang nomor 2. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Jadi urutannya masih dari sini kan, dimulai dari join form dulu gitu. Di mana ada yang mau tanyain? Jadi ada yang open mic di Tadi Jadi yang where untuk apa sih Yang where itu ben. jadi di sini sebenarnya buat filter data. Itu ada dua, ada dua sintak. Yang pertama itu having, yang kedua itu ada where. Nah kalau where itu kita mau mencari data di sini dengan karakteristik tertentu, tapi datanya itu data di kolom tersebut jangan ada uh, formula, sum, count dan lain sebagainya nih. Jadi data yang kayak gini aja emang benar-benar data mutlak dia. Misal, di sini where IP kumulatifnya itu sama dengan 3,5 dan lain sebagainya gitu kan. Jadi emang benar-benar bukan hasil dari formula. Nah kalau having itu hasil dari formula gitu. Kita mau mencari data khusus dari hasil formula kayak gitu. Kamu nggak usah nider atau yang lain. Hah? gitu ya. Okay, okay, yes. okay. Jadi itu perbedaan antara were sama having. Kayak gitu. Di sini kalau kita pakai were gak bisa nih. Kita mau mencari karakter khusus kan dari satu uh, dua kolom gitu. Kita nggak bisa karena di sini ada sum. Sum ini bagian dari hitungan dari hasil formula Di nah, sini kita pakai having itu ya jadi perbedaan antara word sama having. Nah di sini kita pakai biar bagus biar mau. Di sini S yes, total. Nah sebenarnya permintaan dari soal sebatas dari ini aja. Tapi kalau mau ada tambahan ya ini sekadar tambahan aja sih sebenarnya. Uh, kita tuh mau mencari uh, validasi atas penjualan yang lebih dari kuota penjualan bulanan. Atau kita pakai formula if yang kayak di Excel. Jadi gini, maksud. Ini case. Habis itu when jika sum sini ya. Sum total ini sum total lebih dari kuota penjualanan itu kita katakan ini melebihi kuota. Nah, selain dari ini else itu berarti masih batas kuota. Nah, itu n, s kita namain tabel itu dengan keterangan. F9. Nah, jadi ada keterangan di sini. Keterangannya di sini karena sum total itu lebih dari kuota penjualan bulanan. Makanya di sini keterangannya melebihi kuota kayak gitu. Coba ini havingnya kita matiin aja dulu ya. Kalau havingnya kita matiin di sini, nah ini kayak semacam formula if kan yang ada di Excel kayak gitu. Jadi biar muncul ini aja kita munculin having. Sebenarnya ada di sini ya fokus dari if itu case when ini kita semacam if itu apa ya syaratnya gitu syaratnya di sini kan sum total lebih dari kuota penjualan nah kalau terjadi kayak gini itu kita namain apa di sini melebihi kuota kayak gitu terus kalau misalkan ada syarat yang kedua ya udah nanti sama aja formulanya kayak gini when then terus kita namain apa kayak gitu nah selain dari syarat yang di atas itu kita tambahin sintak Else di sini masih batas kota. Nah kalau udah selesai, n, s, tabel, eh kolom itu kita namain apa di sini keterangan. Oke. Ada mau tanyain nggak? Gimana jis, tadi jis ulangi jis tolong. Oke. Jadi sebenarnya kan yang diminta di soal itu cuma sampai ini aja sih. Kita nggak perlu tambahin if kayak gitu ya nggak perlu. Tapi biar lebih apa ya ini tambahan aja sih pengetahuan tambahan atau sewaktu-waktu mungkin kepake di sini kita tambahin formula case case habis itu when case ini pasti ya di awal case setelah like, itu when nah habis when di sini kondisinya apa kondisinya ketika sum total itu lebih dari kuota penjualan bulanan kita namain if true istilahnya kalau di if if true ini itu melebihi kuota kayak gitu. Terus misalkan di sini ada lagi nih when sum total misalnya. Sum total istrinya apa di sini? dan istrinya apa? Misal masih batas kuota gitu. Terus if false, ini else. Ini maksudnya if false ketika semuanya Gak sesuai sama kondisi di atas ya udah di sini masih batas batas kayak gitu maksudnya terus n n ini maksudnya kita ns nah kolom itu kita mau namain apa itu itu ya nggak belum Cil? mantap Hah? atau yang lain ada pertanyaan nggak mau nanya Yoy. Ini kan kalau yang di soal yang kita sekarang lagi kerjain ini kan cuma ada dua kriteria, kan? Yeah. Kalau lebih kuota atau yang masih di atas kuota, ah. kan masih memungkinkan kalau kita nulis dua-duanya gitu loh win-nya. Kita masih butuh else nggak? Atau else tuh boleh dihapus aja nggak usah tulis? Cobain aja ya, kita cobain aja, bisa nggak? Ternyata bisa. Having kita matiin dulu. Oh ternyata bisa 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 itu masih ada kan ini yang masih batas kuota di sini kondisinya total lebih dari kuota penjualan bulanan itu melebihi kuota bisa bisa oke, oke. jadi ah, apa jenis? jadi gini tadi kan di sini sebenarnya mirip banget kayak formula di Excel case ini maksudnya if ya enggak if terus kita tambahin when terus ini kondisi benar di sini kan kondisinya ya nah jika benar, Den, itu kita namain apa? di sini yang kuota. Terus eh, yang kedua, di sini ketika sum total kurang dari penjualan bulanan itu masih batas kuota. Nah tadi kelas nanya, nanya itu kalau misalkan else nya kita ilangin tadi. Di sini kan ada else ya, ketika tidak memenuhi dari kedua syarat yang di atas atau syarat yang di atas kayak gitu. Kita namain apa gitu kan tadi? Gitu sih. Oh, kalau dihilangin juga nggak apa, apa Iya, nggak masalah ternyata. Setelah kita hilangin nih, nggak masalah. Oke, okay, makasih, Jis. Oke. Okay. Ada lagi yang mau tanyain? Jis. Hmm. Ini, if ini bisa buat uh, kondisi tertentu enggak Kondisi khusus gitu, misalnya pelanggan AA totalnya segini. Maksudnya kita bisa, 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 Excel bisa. kita. Bisa banget, bisa, bisa banget nih. Kayak quiz Excel yang kemarin ya cobain kita cobain aja nih sum total kita kembangin rumus saja coba kita kalau jalanin kayak gini gimana sih nggak bisa jalan terus oh nanti seperti kita ilangin. nah hmm, kuota penjualannya kita hilangin pakai Nah, gini ya. Oh, ini nggak perlu pakai ini. Nah, ini kan total berdasarkan eh total penjualan berdasarkan per pelanggan kan. Nah, kita mau mencari kriterianya. Berarti case di sini ada when misal dari sum as total pelanggan di sini. Kondisinya, SMS total aja deh. Di sini kurang dari 50 juta. Itu den di bawah 50 juta. Nah, sebenarnya kalau kita teledor, kita apa tuh namanya lupa ada tanda petik di akhir. Ini sebenarnya kelihatan ya. Jadi semuanya tuh hijau di bawahnya. Ini semuanya hijau kan? kadang kalau kita kecepatan, keledor gitu, kayak mana nih kira-kira yang salah? Ya, kemungkinannya berarti daerah, daerah sini paling. Yang ininya sama ini kan hijau ya di awal. Berarti bobonya hijau. Nah, nah kalau udah benar, biasanya dia ada biru dan lain sebagainya. Warna-warni lah misalnya. Terus ada Hijau tuh tandanya apa, Jis? tadi gini ya. Tadi kan gini, hijau nih. Hijau di awal kan di sini. Yang lainnya hitam-hitam, biru, warna-warni warna-warni kan sebelum-sebelumnya. Nah, tiba sampai ke di bawah 50 juta, sampai bawah semua itu hijau semua kan? Seharusnya ini warna-warni nih sampai bawah. Nah, ternyata yang teledor itu kemungkinan ya di sini. Paham enggak maksudnya? Buat namain tabelnya pi Iya. Yeah. Jadi nice. kita mau, mau mencari mau mencari errornya itu kira-kira ada di mana gitu. Kalau misalkan seandainya ada salah uh -uh ada salah apa ya ada salah huruf atau kurang huruf lah gitu tapi sebenarnya kita yakin kalau formula ini tuh benar gitu sebenarnya tapi karena teledor nggak tahu kan ini error di mana ya kemungkinan ada di sini gitu itu sih terus when ini copy aja tercepat cepat sini ini 50 juta berarti ini 100 juta aduh banyak banget dan di bawah 100 juta Terus kita tambahin aja Udah sampai 2 aja lah ya Eh satu lagi deh Ini 150 juta Dan di bawah 150 juta Nah else, else AC itu berarti di sini Di atas 150 juta kita mau namain kolomnya itu sebagai apa di sini keterangan ya keterangan nah ini kan muncul nah, terus kalau misal kita mau validasi gitu istilahnya kalau di itu kita filter ini pakai having bukan yang luar ya karena di sini sum kan kita mau mencari sum total itu yang di bawah 100 juta. Ya udah kita samain aja di sini. Mapping sum total ini di bawah 100 juta. Nah, gitu. Gitu bukan buat maksudnya. Maksudnya buat per pelanggan gitu, Pak Jis. Yang mana maksudnya? ini pelanggan kan. Ini pelanggan, nama pelanggan. Ya, Pak Toni. kayak kemarin yang itu loh, Jis. Yang Koh Yudi itu dia itu mah tanggal ya, tapi ini misal pelanggan AA itu kita mau nyari datanya tuh yang 50 sampai yang yang di bawah 50 juta. Ini kan? Itu langsung aja pakai where di bawah. Oh. Maksudnya tambah having aja di sini. Ini kan udah yang di khusus buat di bawah 100 juta aja kalau kita matiin yang ini. Nah, ini muncul kan yang ada 150 juta kayak gitu. Nah, misal oh, tadi tanda mas... tanda pagar itu mau matiin rumusnya aja. Iya, tanda pagar sini matiin rumus. Satetan tanda, itu. tanda oh, tanda strip dua kali di sini kita mau kayak ngasih header gitu lah. Notes, notes. Iya iya iya. Oh, makasih, Ji. Iya, iya, Jis. Udah ngerti, udah ngerti. Oh, Anda maksudku maksud, yang yang case sama when ini nih. Hmm. Bisa enggak di diikuti kata apa sih? Kata pelanggan gitu maksudnya bukan sum, bukan agregat. Maksud babat oh, tuh bisa, kayak Oh, bisa, bisa, kayak bisa. bisa. Ya, rumus bisa, kayak bisa. Bisa, if, bisa. If ini sama dengan koh Yudi. Maka ininya 5%. Diskon kayak kemarin, but... Mbak. Mm. Mm. Nah, gitu Bisa sih. Bisa-bisa nih ya. Kita cobain aja. Sini ya. When. A. Pelanggan. Pelanggan itu sama dengan toko abadi. Coba ya. 5%. Ini tangan di sini kita ganti PT EAG eh, kali dan eh, kayaknya nggak bisa pakai persen di sini 0,5 0,5 0,05 Oh, lima aja. Oh iya. Nah, ini. Wis. apa mas sepuluh. Mantap banget. Nah selain dari itu, ya, ganti aja misalnya dua puluh persen gitu kan, nol koma dua puluh. Bisa nggak ya? Nah bisa kan? Mantap Jis. Mantap gila aja, keren Jis. <laughs> keren banget gila. Dah <laughs> dah, udah nggak babat pasti yang lentirin kau kan Jis. Oh, sebenarnya Apa coba? Jis, Jis. Mau... Oi, oi. Uh, ulangin yang tadi, tadi yang tadi barusan. Yang mana, yang mana? Jadi gini ya. Yang barusan kamu ran, yang barusan kamu ran tadi. Jadi biar paham logikanya, kalau kita bisa pak, bisa biar bisa kita pakai di segala situasi. Jadi sini tuh case ini kalau di Excel if. Nah, when di sini situasi. Nah, situasi yang pertama ketika pelanggan di sini bukan pelanggan ini deh harusnya harusnya pantesan. Nah, ini nama pelanggan. Nah, ini tadi kayaknya ada data yang rancu deh. Iya, tadi makanya Ali kok 20%. Nah, ini benar nama pelanggan ketika nama pelanggan itu toko abadi itu 0,5 0,05 di sini ali 0,10 dan lain sebagainya udah bener ya toko abadi 5% ali 10% yang lainnya itu 20% atau kalau misal pakai 5% bisa nggak ya harusnya bisa sih 5% gitu kita coba-coba aja 10% di sini 20 persen bisa. Oh bisa. Tapi di sini jadinya teks bukan number ya, hati-hati nanti kalau dikaliin. Kayak gitu. jis Oh iya, iya. Berarti ini kan uh, misal kondisinya nama pelanggan ini sama dengan Abadi terus kita buat keterangannya itu 5% kan. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya tuh yang kayak di kuis kemarin tuh kan eh uh, tanggal DO sama tanggal pembayarannya nah gitu loh. Sesuai sama diskonnya itu kalau digabungin gimana? Pakai N? Iya, when-nya berarti ada dua. When ketika misal nama pelanggannya si Toko Abadi terus tanggalnya kurang dari 30 hari, ya udah berarti di sininya denya nya 5% kayak gitu. Jadi itu ada dua syarat kan. Syarat yang pertama nama pelanggannya harus sesuai, syarat yang kedua tanggalnya itu harus sesuai gitu kan. Yang kemarin tuh pakainya n gitu. Di sini buat nah, tanggal. Buat... buat tanggalnya nggak bisa nggak bisa tuh di sini buat tanggalnya. Bisa sih, bisa aja. Coba ya, kita coba-coba aja. Sebenarnya data ini kayaknya data yang pernah kita pelajari di Excel. Kalau mm. tanggal DO, oh, tanggal invoice ya gimana brandnya? Hmm, berarti kita left join lagi dong. oke, kita tambahin aja, nggak apa-apa. di sini berarti tambah lagi left join ke invoice ya. jaga panjang. oke, terus yang sama itu di sini kalau nggak salah nomor DO. Sama nomor DO. Oh ya, di sini kan B left join sama invoice kan. Tapi di sini on-nya kenapa? Nomor DO sama nomor delivery order yang ada di tabel A sama tabel C itu sebenarnya bisa aja gitu. Jadi jadi jangan bingung. Jangan bingung ini kan yang urutan kedua tabel customer, urutan yang ketiga left join itu tabel invoice tapi di sini kenapa on-nya itu nomor dia sama nomor delivery order di sini yang dari A sama C nah ini yeah, bisa ya paham sebenarnya itu. kayak gitu iya kalau teman-teman yang ada yang bingung jadi sebenarnya bisa nah ini form coba kita munculin aja dulu di sini berarti ada tanggal berdasarkan tanggal invoice biasanya kan kalau proses bisnisnya itu oh yang Dari order dulu, nih ah tanggal deh u, coba bisa nggak? Di sini ada yang null. coba kita ganti. Di sini pakai right join. Nah Baca semua. Ini kenapa yang ada, ini kenapa null ya yang tadi sebelumnya? eh mana sih? Nah, ini kenapa nol? Ini sebenarnya nol di sini ada in ada nomor DO yang enggak ada invoice-nya. Kalau kita cek di soal ini, mana ya? Udah, pokoknya adalah kalau kita cek soal yang waktu itu di Excel, ada nomor DO yang enggak ada nomor invoice-nya. Jadi salah ini sebenarnya. Makanya nah, ini di sini nul kalau di Excel itu NA. Kita skip aja ya berarti ya. Itu maksudnya. Kalau apa ini left. Sini ada tanggal DO sama tanggal. Ini tanggal invoice. Tanggal invoice. Coba. Nah, tadi kondisinya itu terus di sini kita mau mencari selisih antara tanggal DO dengan tanggal invoice. Berarti pakai formula sama kayak yang di Excel, date diff. diff. tanggal awalnya itu tanggal invoice. Eh. Tanggal invoice, terus tanggal berakhirnya itu tanggal DO. Coba ya, kita akan dulu. Nah, ini. Jis, nggak bisa tak kalau misalnya kita tanggal kurang tanggal DO nggak bisa ya harus pakai date cobain aja ya. Jadi kalau tanggal kayak gitu bisa aja rancu sih. Coba nih kita cobain. Jadi untuk itu lebih proper pakai itu. S selisih. Nah kayak gini, rancu kan? Oh gitu. Soalnya date ini kan formatnya, teks eh formatnya itu number kan secara Secara format, itunya defaultnya number. Nah, ini nanti dia bakal dengan jumlah ini. Invoice ini, numbernya berapa? Di numbernya berapa gitu kan? Sekian, misalkan terus dikurangi dengan nomor DO gitu. Jadi lebih proper, pakai yang date diff. gitu ya berarti death, date diff ini ngurangin tanggal aja bisa mon bisa year kalau di excel formula awal di sini, Start date, terus kita mau selisih dengan apa? End date, terus koma itu kita pakai ini, ini ya. Kalau permoda Excel nih, sama dengan date, terus di sini ada start date, nah terus koma, end date, koma lagi di sini, tanda petik itu bisa day, bisa month, bisa year, kayak gitu. Tapi kalau di SQL belum pernah coba sih. Dia bisa pakai dead year, month enggak kayak like, gitu. Coba, gitu. Bis. Oke ya, kita cobain aja dulu that diff. That diff tadi di sini ada tanggal. Terus that time tahun OS selisih. Koma. ada selisihnya ketemu kita ngambil satu ini aja ya satu sampel aja PT Agung nih ini PT Agung yang ini aja deh uh, di sini toko abadi CV Agung terus N ketika selisihnya selisih berarti kita copy aja dari sini selisih itu kurang dari berapa ya? 50 kita di sini 0, eh enggak 0,05. Terus syarat yang kedua kita copy aja. Di sini lebih dari 50. 0,50 Terus sisanya 0,20. sebenarnya aja? nih s nah. Oh, enggak perlu pakai S Nah ini ya udah beda kan? Dia CV Agung, tapi selisihnya itu lebih dari 50, lebih dari 50 hari, keterangannya itu 50 persen. Nah terus yang kedua, CV Agung, tapi kurang dari 50, berarti di sini keterangannya 5 persen, kayak gitu. Gitu. Gini nggak maksudnya yang tadi? Siapa yang tadi ya? Iya, aku ya? tanya. Iya, okay. mantap di Antar just aku tadi nanya kalau diet div ini bisa nggak ngurangin man atau ya Coba oh, aja. Kita ini nyilangin. Eh, tapi ini kita tambahin aja deh. Ini mantep nih. Kita tambahin ke sintaksinya aja ya. lumayan dan validasi. Validasi. Dua. Oke. Oke. dua kriteria. Berarti kalau gitu ini ya, kita hilangin nih. Ya, nggak oh, mau, ini nggak bisa deh. Ya. Coba pakai persen, guys Yang di M atau sebelum M. Persen M. Oh ini kalau ini buat mencari kata, sih. Ini ya ini mah. tahu. Ya paling memungkinkan Ketau. sih hasil dari hasil dari selisih tanggal ini terus di, kita konversi per bulan per tahun bisa per hari kayak gitu aja ya. Misal dibagi berapa gitu. Itu sih. Oh, oke okay, Jis. Terima kasih Jis. Yuk, iya. ada lagi nggak yang lain? kalian jelasin just yang Pak uh, Esan tuh jawabannya pakai subquery kan? oh itu nggak bisa, nggak <laughs> ngerti itu. Jadi sebenarnya pakai subquery malah ribet gak sih, pusing kali sumpah. Udah oh, select terus ditambah select jadi, lagi. Jadi, jadi kalau lebih river yang pakai leftnya left, left joinnya hmm. dua kali ya mending. Yang lebih kayak oh, gini oh, sih lebih enak. Iya, Tapi kalau misalkan kalian udah biasa pakai subquery itu ya udah is oke. Okay tapi aku belum bisa sih pakai di jujur aja nggak bisa takut salah gitu kan lebih mudah kan mahami yang pakai walaupun left joinnya dua kali itu lebih kayak enak hmm. aja gitu Iya. dengar ribat iya iya pi oh ya nanya lagi Jess ini kenapa from sampai on yang paling terakhir tuh pakai kurung oh jadi di sini kalau misalkan kita mau ngegabungin lebih dari dua bed base atau dua data. Di sini kita pakai awalan formnya di sini dua kurung ya, dua kurung. Terus setiap udah selesai on atau kunci yang sama itu kita kurungin. Nah kalau misalkan di sini nggak ada kurung, nggak bisa nih. Ini harus ada kurung. Setiap selesai gabungin, gitu. Eh, nggak mau sih. Jadi nggak mau nih. Coba semuanya hapus, Jis. Kurungnya. Enggak, enggak, enggak. Sebenarnya bisa aja sih kalau mau dihapus kurungnya. Ini enggak, apa yang enggak, enggak bisa ya? Oh, ini ada koma di sini. Nah. Ya benar. Berarti tanpa kurung sebenarnya bisa ya? Tanpa kurung di sini. Tadi kan ada kurung nih di sini. Tanpa kurung bisa. Gitu. Ada lagi mau tanya? Kita lanjut ke nomor tiga dulu aja ya biar kelar nih. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 di sini temukan invoice dengan tanggal melebihi 59 hari dari tanggal DO. Urutan berdasarkan nomor invoice. Oke. Okay. Berarti di sini kita akan menggabungkan tabel invoice sama nomor delivery order etang eh, di data delivery order. Oke, okay. kita hapus semua. Select form, kita tarik left join, ini kita kesini, b on yang sama di disini, nomor do sama nomor do yang di b. Oke, okay. nah setelah itu kita buat urutannya apa nih? yang pertama nomor invoice tanggal tanggal yang ada di invoice nomor delivery order tanggal DO oke okay. sini nomor invoice terus tanggal di invoice nomor DO tanggal DO terus apa lagi Tanggal melebihi 59 hari. Oke. Okay. where ketika nomor invoice kita kurangin dengan tanggal DO itu lebih dari 59 Hah? apa ini salah? mana ada komik? itu belum dikurang ya. oh dead leaf dead leaf nomor invoice sama tanggal daunnya belum dikurang nggak ya? sih? apa apa? nomor invoice invoice tanggal sama tanggal daunnya belum dikurang? Oh, apa ini ya. siapa yang ngomong? ya Kenapa deh? Nomor invoice sama tanggal do nya belum dikurang gak sih? Yang where oh. that is dalam kurung. Gimana, gimana, gimana? Yes. Itu kayaknya ada yang salah, salah deh. Nomor invoice bukan itu tanggal ini ya? Yang tanggal yes. iya enggak, enggak. Dan... Ada yang kurang bukan bukan ada yang kurang grup by satu. Loh, kok kesini sih? nomor invoice tanggal salah pola nggak sih? kamu itu itu yang titiknya tuh b. tanggal kamu udah log no invoice sembilan j sembilan nomor invoice itu ganti jadi tanggal b nomor invoice jadi tanggal nah ya itu oh iya iya ngapain kita ingin nomor invoice

ini udah benar, S, A, B, nomor dari order, B dari tangga, ini nomor J, atau Kita kebalik Grup b -nya coba hapus, Jis. Tadi Wah. aku coba, grup b -nya coba hapus. Tadi aku coba bisa kok. Oke, okay, kita hapus ya. Kita matiin coba grup b Oke, okay. mantap-mantap. gitu ya. Jadi kalau mau kita tambahin lagi di sini pakai if juga bisa. Pakai if berarti case when di sini pindahin then berarti ini lebih dari 59 hari else kurang dari 59 hari gitu aja deh NS kita ngasih keterangan. Nah, gitu ya. Atau kita matiin warnanya di sini misal. Nah, gitu. Nah, kenapa di sini kita pakai word yang tadi ya? Karena di sini nggak ada formula sum, count, ya pokoknya yang itulah sekeluarga sama itu gitu yang bersifat kumulatif gitu. Makanya sini kita pakai were bukan pakai having gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Tadi dia kenapa dia? Gak jadi, gak jadi. Soalnya aku pakai tanggal dikurang tanggal DO gitu. Sama, Dek. pos aku kayak gitu jadi kirain tadi errornya gara-gara itu tapi bisa pakai kayak gitu bisa bisa aku bisa hmm. coba jis coba nggak usah pakai dari aku bisa jis bisa ya coba, coba ya kita nah, coba kalau kurang salal deh oh coba gitu kayaknya jadi agaran rancus ya a e b tanggal dikurangi dengan ini ya udah mau deh soalnya hasil dari B tanggal di sini sama tanggal dia nanti hasilnya kan angkanya gede gitu kan gitu itu kamu masih ada komanya di terus oke okay. nah ini nggak sesuai kan sebenarnya tadi cuma ada empat kalau nggak salah atau kita munculin Mantap, aja atau yes. kita munculin aja nih ya kira-kira berapa hasilnya kalau cuma gitu doang nah sembilan nah, ini hasilnya gini kan enggak ya. gitu jadi jelek ya jadi jelek karena kalau di Excel gini nih ya cobain ya maksud penjelasan yang tadi itu gini uh, misal di sini 8 9 2010 ini ya ini kan date ya coba kita rubah jadi accounting atau number deh nah hasilnya begini nah itu maksudnya gini ya jadi konversi ke angka tuh nilainya kayak gini 40.429 kayak gitu nah yang terbaca di SQL ya sama kurang lebih kayak gini okay. Ini harus kita konversi ke date nih. Defaultnya date kan itu maksudnya ke number gitu. Oh, Paham nggak maksudnya? Paham Jis. Ya, ya gitu dah pokoknya. Ada lagi nggak yang ditanyain? Oke, kita tambahin lagi aja ya validasi yang ada di Excel juga sebenarnya jadi di sini tabel delivery order itu kan ada eh sorry tabel invoice di sini kan ada tarif diskon ya tarif diskon di sini terus di sini ada tarif diskon juga 5%. nah jadi tarif diskon yang ada di invoice itu sesuai nggak sama yang ada di tarif diskon customer kayak gitu kita lakukan validasi akan validasi select form, tabel invoice s left join customer kalau nggak salah kabar customer ini harus di ini ya tabel invoice oh di sini nggak ada kesamaan ya tabel invoice sama tabel customer jadi kita harus satuin dulu dengan tabel delivery order di sini nomor do yang ada di tabel delivery order dengan nomor do yang ada di tabel invoice terus udah satu itu kita gabungin antara kode pelanggan yang ada di tabel delivery order master dengan tabel customer di sini kode pelanggan dengan kode pelanggan. Nanti kita munculin nama pelanggan di sini. Oke. Okay. Berarti ini kita gabungin dulu dengan tabel dari P order SB terus onnya di sini. nomor order terus gabungin lagi. Sorry. Dengan, dengan terus kita memunculin yang pertama. Hmm. Nomor invoice boleh deh. Nomor invoice. terus memoderator itu oh ya tarif diskon berdasarkan invoice terus tarif diskon berdasarkan tabel customer terus di sini per langsung aja diskon tarif diskon yang ada di invoice itu sama dengan ini udah sesuai, ini yang sama, yang enggak sesuai berarti gini, ini yang nggak sesuai itu. Atau kalau mau pakai if, coba ya case when tarif diskonnya di sini itu tidak sama dengan tarif diskon yang ada di tabel customer. Ini dan tidak sesuai. Else berarti sisanya itu sesuai. And yes, keterangan. Oh, ini dah. Itu ya. Jadi kita melakukan validasi persentase diskon yang digunakan. Ini ada juga nih validasi di Excel, di EDP siklus penerimaan kalau nggak salah. Ini tidak sesuai. Atau kalau mau ini kita matiin aja di sini. Ya. Jadi yang penting paham ini aja nih buat if. itu ini kenapa kita pakai war tadi kan? Jadi dia emang kondisinya nggak ada sum, count, dan lain sebagainya. Bukan hasil dari formula kalkulasi gitu. All that, that diff, ya tetap pakai war. Atau kalau misalkan mentok, ini sebenarnya pakai war apa? Having ya udah coba-coba aja -coba satu-satu. Tapi buat logikanya, logikanya kayak tadi ya. Kalau dia emang kumulatif, filternya ya udah pakai having kayak gitu dia mau tanya lagi ya jis kalau kita buat yang case when itu juga buat where ini juga ya apa satu aja apa dua-duanya hmm? misalkan kita buat case when bla 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 harus buat where ini juga gimana, gimana? -mana? Ini loh, apa namanya? kan tadi kan kamu tambahin cash sama WEN nah hmm. itu bisa nggak kita matiin WER-nya aja? Apa harus buat WER-nya juga? Wear yang di sini maksudnya? Uh. -uh. Oh jadi gini. Harus lah Jadi kan di sini ada WEN ada wear ya itu maksudnya. Kalau misalkan kita matiin salah satu boleh nggak gitu kan? Jadi yeah. gini ya. Jadi kalau misalkan tanpa wear di sini, disini di sini tuh fungsinya buat munculin kondisinya itu kayak gimana gitu. Kalau yang kita tanpa word di sini, itu ya udah semuanya termasuk gitu. Kayak tadi, misalkan kita pakai if yang nilainya di bawah 50 juta, terus di bawah 100 juta, di bawah 150 juta. Nah, kalau kita nggak pakai word yang muncul di sini, semuanya ya, semuanya gitu. Kondisi yang ada di if sini. Nah, kalau kita munculin pakai word, eh, kita aktifin word di sini. Nanti kita mau munculin yang keterangan yang tertentu gitu. Paham nggak maksudnya? ulangin ya. Jadi kalau misalkan kita tan power, word di sini fungsinya itu buat kita munculin dengan munculin data dengan kondisi tertentu ya yang kita pengen. Misalkan tadi di sini when ada tiga yang pertama di bawah 50 juta, yang kedua di bawah 100 juta, yang ketiga itu di bawah 150 juta kalau tanpa power di sini itu ketika kita run di sini muncul semua nih keterangannya yang ketiga-tiga ini itu sama else yang selain dari syarat di atas gitu. sampai sini paham nggak itu kondisi yang pertama oh, no. yang tanpa power. nah terus yang kondisi yang kedua ketika kita pakai word di sini ini untuk syarat tertentu kita mau munculin request datanya cuma yang di bawah 50 juta aja gitu ya nanti muncul yang di sini itu keterangannya 50 juta okay. aja gitu maksudnya, oke. Okay. Terus di sini n kan tadi n bisa ya, coba kalau or bisa nggak ya or, or juga bisa ternyata. Jadi bisa pakai n, bisa or, gitu. Oh. Yes, yes, yes. Hmm. -mm itu where yang di bawah itu hmm? bisa nggak langsung ke kolom keterangannya misal where keterangan sama dengan tidak sesuai oh nggak bisa udah pernah nyobain nggak bisa jadi kita masukin aja formula yang di sini syaratnya cobain aja ya kita mau cobain nih where ketika keterangan di sini sama dengan tidak sesuai gitu kan? Nggak bisa. Jadi emang harus masukin formula. Sebenarnya kan tinggal pindahin aja kan formula di sini ke bawah kayak gitu. Jadi harus pakai formula ya, Jis? pakai, formula. Pakai formula. Oke, kasih Jis. yuk eh. ada lagi nggak yang mau Oke. Okay. Mau lanjut ke Excel atau XL, SQL lagi? Mabuk Ji. Lu <laughs> <Loh>, pusing ya? <laughs> pusing anjir. Sebenarnya kalau kita punya, eh maksudnya udah paham logika dari Excel, SQL insya Allah lah punya gambarannya gitu. Jadi emang tumbuhannya dari Excel dulu baru ke SQL kayak gitu. Oke, ya, kita lanjut aja, Bas. Yang kemarin Excel. Ini udah di di sini ya. Ada beberapa opsi juga jawaban yang kemarin. Ini opsi satu opsi dua terus ada validasi terpispon. If Oke, kita cobain bahas soal yang kemarin. Oke, okay. sekarang nah. kemarin tuh nih. nih ya, jadi di sini yang pertama kita disuruh mencari distributornya dulu. Distributor ini bisa pakai cara keren yang kemarin ya coba ini mamut terus kita kontrol e <gitu>, gitu bisa distributor tapi yang diminta Pak Isan kan harus ada formulanya ya atau aser nih aser terus kita kontrol e eh ini di dulu aser kontrol nah gitu bisa tapi kalau Paisan itu mintanya pakai formula. Formulanya ini ya. Right. Terus kita mau ngambil ini kan mamut di sini. Terus ada pembatasnya di sini. Garis miring. N. Nanti kita right. A2. Terus semua karakter. Len. Dikurangi dengan find. Find di sini kita mau mencari karakter khususnya itu garis miring N, terus dari teks A2. Dikurangin dua ini, kalau tanpa kalau tanpa min, 2 coba ya. Nah, ini masih ada N ya. Berarti kita harus kurangin. Ini ya, itu Oh ya, untuk right, khusus right nih. Kalau kita tanpa len, terus dikurangi dengan fine ini, nanti munculnya nggak beraturan. Makanya kalau untuk penggunaan right itu harus ada lainnya dulu di depan, terus baru dikurangi dengan find yang kita cari. Kalau left, misal kita mau mencari left di sini nih, kita mau ngambil laptop, Ini langsung aja ya left a 2 terus di sini find. Kita mau mencari karakter khususnya itu spasi teksnya dua, nah itu laptop, oke, itu ya, terus di sini ada perintah ketika distributor mamut, terus oh ya di sini sebelum masuk ke situ ini ada baca dulu terangannya ya, seluruh data yang dimiliki saat ini adalah masih dalam status belum bayar. Ini yang harus kita gas bawah ini. Masih belum bayar semuanya. Saat ini tanggal 31 Juli 2021 kayak gitu. di distributor Mamut di sini kalau bila pembayaran dilakukan sebelum 15 hari itu 0%. Terus lebih dari 30 hari 3%. Mamut. Jadi di sini Mamut ukuran dari 15 hari ada dua syarat ya. Syarat yang pertama itu distributornya mamut if terus kita di luarnya ini tambahin n. N ini berarti dua syarat ya. Syarat yang pertama itu distributornya mamut G2 di sini nanti G2 ini kan bakal ke bawah ya. Nah, itu sama dengan G2, G2-nya yang semamut. Nah, terus Syarat yang kedua, ketika tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal beli itu kurang dari 15 0% terus langsung aja dikaliin dengan hmm, harga beli satuannya, terus kalau if false ya udah berarti 0 gitu. Ini 0-nya berarti di sini ya. Berarti kita kosongin nih. Petik terus petik lagi untuk dikosongin. Oke, lanjut. Kamu yang lebih dari 30 hari. Saat yang kedua. Itu lebih dari 30 hari. Berarti ini if true-nya. Langsung aja tanggal beli kali 3%. If false-nya ya udah berarti dikosongin. Gitu. Jadi ini. Di breakdown jadi per ini ya sesuai syarat yang di sini biar enggak biar enggak terlalu banyak if nya sebenarnya bisa aja sebenarnya bisa aja gitu dipanjangin if nya ini bisa disatuin nih bisa satuin langsung. Tapi biar lebih kelihatan, lebih tahu step-stepnya, itu dibuat oh, kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian udah biasa gitu, ya udah langsung aja disapin aja if-nya. Tergantung preferensi masing-masingnya. Terus kalau you did, jika pelanggannya yang you did, terus di sini selisihnya itu 15 hari, langsung dikalin aja, dapat 1%. Di sini ketika tanggalnya itu lebih dari 16 hari, kurang dari 29 hari. Terus ininya si Koyudit, distributornya if true langsung dapat dia 3%. Lebih dari 30 hari tinggal ganti aja di sini kriteria selisih tanggalnya lebih dari tanggal 30. Terus ketika dia benar kali 5%. Johan juga sama. Johan lebih dari 30 hari ini juga sama distributor lain ya nol gitu terus tinggal di sama aja agak panjang sih emang sam sam habis itu langsung ke laporan pakai pivot table gitu Excel ada yang mau tanya nggak soal yang kemarin ada yang mau tanya soal yang kemarin Paling bingung di tanggal aja, Jis. Tanggal yang mana? Kemarin, kalau mm nggak -hmm. masalah si Babat sama uh, si Ras, ya, kalau itu bingung tuh. Ini tanggal berapa? Padahal di sini ada jelas ya. Seluruh data yang dimiliki saat ini belum dibayar. Terus saat ini tanggal 31 Juli. Langsung aja kita tambahin nih. Di sini tuh sebenarnya tanggal sekarang, 31 Juli. Nah, terus tanggal belinya segini. Nah, berarti dia belum bayar sampai sekarang, kayak gitu. Gitu maksudnya, Pak. Uh, tapi kan di soalnya dia bilang Lima 15 hari dari tanggal pembelian. Mm -hmm. Oh iya, ada yang benar-benar benar. Eh, enggak gitu itu. Biaya tambahan sebesar 0% bila pembayaran dilakukan. Nah, ini dia kan belum bayar. Ya, asumsinya dia berarti ya lebih dari 15 hari gitu. Eh, gimana maksudnya? Tanggal bila pembayaran dilakukan sebelum 15 hari. Iya loh agak rancu soalnya. Iya sih agak, agak Mana ya. gitu maksudnya tuh kayak belum dibayar sampai sekarang. Terus gitu, gitu lah Iya iya emang agak rancu Soalnya di sini kan di sini ya 16 sampai 19 hari ini harusnya ya udah kosong karena kan statusnya tuh belum bayaran. Iya, Tapi di sini masih ada yang nah di sini ada yang dapat nih. Soalnya ini kan kosong. Iya, benar. Kan kita nggak tahu dia bakalan bayar berapa, kapan kan ya, Jis? Mm harusnya -hmm. kayak gitu sih. Berarti ini asumsinya tanggal sekarang tuh dibayar gitu, Jis? Iya, iya. Tanggal sekarang tuh yang dibayar. Iya, benar. Mm -hmm. Oke. Okay. Skeptis aja nih, oh ini gimana ya berlakunya gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya Baru itu aja sih dapat latihan soal. Ada lagi mau tanya. Strategi Jes. Strategi. <laughs> Strategi jawab